jam giniin gue ya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pak, itu Dede. Jam giniin gue ya. Bahasa nih wahana. Gak berdialog. Lihat ini lagi sih, mungkinnya. Stop action. Ya. Mending kita telepon bidannya aja langsung sini. Ya kak, ayo bantuin. Ayo. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini yang mana masih di momen hari Lebaran, tentu sesuatu yang sangat menarik. Lesti dan Bilar bisa bersama-sama sedari kemarin hingga hari ini. Namun yang paling kita tunggu adalah kebersamaan Lesti dan Bilar di hari ini yang ingin kita saksikan. Ya, saat dia main ke rumah Bilar, karena sebelumnya Rizky Bilar bersama keluarga sudah bertandang ke rumah Lesti. Namun nyatanya sampai saat ini tak ada kabar tersebut, walaupun kita tahu bahwa keinginan kita semua ingin menyaksikan mereka. Namun Rizky Bilar masih disibukkan dengan syuting di hari pertama setelah Lebaran. Ya, di hari Fitri ini Rizky Bilar masih menyibukkan dengan syuting. Tentunya antar sang kekasih ketiga doinya sudah pulang, tentunya akan juga main ke rumah Rizky Bilar. Karena sebelumnya kita tahu bahwa keakraban suasana saat mereka bersama dari 30 November 2020 lalu hingga 24 Desember 2020 lalu, yang mana sangat membuat kita senang. Ya, kebersamaan yang semakin kompak hingga hari ini, hingga 13 Mei 2021 kemarin. Wah, tambah seru, tambah akrab, tambah bikin kita baper dan senang melihat kebersamaan Lesti dan Bilar, sehingga harapan kita semua dikejawantahkan dengan vitamin lama yang diunggah kembali kebersamaan Ibu Bilar dan Dede Lesti. Ya, menarik sekali. Tentu hal itu adalah perwujudan keinginan serta harapan kita di malam hari ini bisa menyaksikan kehidupan saat Lesti dan Bilar menghabiskan waktu di momen masih dalam Lebaran bersama-sama di rumah Rizky Bilar. Karena sebelumnya kita sudah tahu bahwa Rizky Bilar bersama keluarganya telah bertandang main silaturahim halal bihalal di rumah Lesti bersama seluruh keluarganya yang ada di Jakarta. Tentu hal itu dalam rangka menjalin semakin mengakrabkan ukhuwah serta jalinan silaturahim di antara dua keluarga yang sebentar lagi akan dipersatukan dalam ikatan cinta mereka, yakni pernikahan. Tentu saja harapan kita semoga di malam hari ini benar-benar Lesti yang sudah tak sabar menunggu sang kekasih bisa ketemuan di hari ini. Entar setelah pulang Rizky Bilar, keluarga mereka pun akan bertandang, yakni keluarga Lesti main ke rumah Bilar. Tentu hal itulah yang ingin kita saksikan di momen Lebaran kali ini, karena sebelumnya sudah Rizky Bilar main ke rumah si Dedek Lesti. Tentu keseruan, kejenakaan, kegesrekan serta kekiutan mereka berdua saat bersama-sama selalu kita tunggu, termasuk kabar antar malamnya bagaimana seusai Rizky Bilar syuting JWB tentunya guys. Oke, itu saja kabar terbaru terbaper, kira-kira bagaimana menurut kalian? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton, yuk bye bye.